Halo semuanya. Selamat malam. Halo, Alicia. Bale mana? Bale di Australia. Halo, Glenny. Kali ini gak nonton Netflix. Maleman mungkin. Gusung 2020 ada nggak? Berhubung lagi semua acara dipospon semua, jadi mungkin untuk di bulan Aprilnya nggak. Tapi kalau semoga secepatnya kelar, kita pasti akan dibuat Gusung 2020, tapi tidak di bulan April. Live bareng Devano. Mana dia? Halo, mau saya hai juga kah? Halo, di Apple Juice. Devano lagi live juga, oh. Biarkan dia live dulu sendiri. Bagaimana? Sudah berapa hari di rumah? Coba dong cerita-cerita kegiatan apa yang kalian lakuin kalau lagi di rumah. Pakai baju laut kah? Iyo. Cinta, bagaimana aku bisa lupa? Padahal kau tahu keberadaannya, kau bukanlah untukku. Jangan lagi rindu cinta, ku tak mau ada yang terluka. Bagaikan dia, aku tak apa. Biar aku yang pura-pura lupa. Lagu suara yang enak banget. Bawain lagu ini. Jazz yang penipu cinta. Belum sempat kulihat senyummu. Lepas rinduku, malah kamu pergi dengan dia di belakangku.
kau mainkan aku. Kau penipu cinta, tak bisa ku percaya. Kau buat hatiku jadi sakit, padahal sebentar dengan dia. Tapi kau malah senyumku. Belum sempat kulihat senyummu, belum sempat kulepas rindu. Kamu pergi dengan dia. Di belakangku kau mainkan aku. Kau penipu cinta, tak bisa ku percaya. Kau buat hatiku jadi padahal sebentar ku pergi dengan dia. Tapi kau malah selingkuh. Masih penuh apa tuh? Apa sih? Mana tadi masih penuh? Kasih lagu Move On dulu di. Oke. Erika mana? Erika di Cirebon. Dia belum bisa balik ke Jakarta. Enggak apa-apa, biar dia di sana aman. Nah, kalau udah membaik baru dia ke Jakarta kan. Asik tahu banget gue. Move On di mana nadanya? Bentar. Pasti datang berbeta kembali. Saat rasa ini susah ada, rasa ini susah ada lain. Tahu cari nada dulu ya, cari kunci dulu ya. Datang berbeta kembali. Susah ini susah. Coba ya mas, salah-salah maaf ya. Mengapa seratang perbeta kembali. Saat rasa ini susah ada lain. Syurang hati ini sing bisa kasih balai. Terima lagi semaring dulu lagi. Dulu saya bilang cinta cuma pita. Mengapa harus ada orang ketiga? Biar janji mau berubah, beta su terlanjur luka. Cukup jua nana, biar beta yang rasa. Bilang cinta
masih cinta, memang beta siapa sih? Cinta, memang beta cinta sih, tapi saya bikin cinta jadi luka. Pergi jua, pergi jua dengan dia, mar kalau mau balik. Sorry nona, beta sumuvo. Beta sumuvo. Lagi enak suaranya, jadi salah-salah, sorry guys. Cuy. Aldian dalam katong. Katong telana. Lagu rumah kita enggak apa liriknya. Coba kita lihat di live ada siapa aja. Ada Mas Ibnu. Ada Becky, what's up Becky? Live bareng siapa ya? Pura-pura lupa. Pernah aku jatuh hati, pernah aku jatuh hati, pernah aku jatuh hati, dan pernah aku jatuh hati. Tiba-tiba kau
dengan dia semakin hancur. Datang lagi cinta, jangan datang lagi cinta. Bagaimana aku bisa lupa, padahal kau tahu keadaannya. Kau bukanlah untukku. Jangan lagi rindu cinta, utangmu ada terluka. Bahagiakan dia, aku tak apa, biar aku yang pura-pura lupa. Bahagiakan dia, aku tak apa, biar aku yang pura-pura lupa. Bukti cahaya. Oh, masih penuh nih. Aduh. Coba kalau dia mau curhat. Dup. Tuh. Sendiri. Di mana, Mas? Hah? Di rumah. Di mana, Mas? Rumah. Di rumah. Iyalah. Di rumah aja. Tapi bingung mengumpul tapi ini. Lagi tapi begini. Begitu ya. Tapi begitu. Mana, dong? Ya, sudahlah, mau diapakan. Nyanyi dong, Mas. Udah lah, gila. Jangan di sini lah. Malu. Sama Aldi, malu lah. Jangan buset. Ape. Ape. Bagaimana kabar? Ngumpul ya. Abis corona ngumpul ya? Iya lah. Ya. Kita ngumpul kita abis corona. Deh. Seperti biasa. Thank you.
Semangat buat semuanya yang di rumah aja. Tapi besok saya ada kegiatan, ada syuting. Oke, bos. Pagi. Sebenarnya kalau misalnya, kalau menurut gue sih, kalau keluar ada memang kerjaan yang tidak dibatalkan, ya harus dijalani. Cuman memang tetap harus jaga safety nomor satu. Kayak masker harus tetap pakai. Terus hand sanitizer juga harus dibawa. Jaga jarak juga sama orang. Dan setiap habis kegiatan, pulang langsung mandi. Makan makanan yang sehat, istirahat yang cukup. Kamu mulai ngegas bareng sama abang gitu. Abangnya mana ya? Tadi lagi ala peduli karena ya sedikit terharu, ya terharu sih dengan keadaan sekarang, bukan hanya di Indonesia doang tapi di negara-negara lainnya. Beberapa negara sudah lockdown, jadi kegiatan-kegiatan yang seperti biasa tidak bisa dilakukan. Dan yang kerja lainnya seperti kantoran atau musisi seperti saya, akhirnya semua acara dipospon, ada yang di cancel juga. Tapi kita ambil positifnya aja, memang kita diharuskan, mungkin semuanya harus beristirahat dulu sementara. Karena mungkin kemarin-kemarin kita terlalu sibuk dengan pekerjaan kita. Mungkin ini caranya untuk kita lebih dekat bareng sama keluarga. Lebih sayang sama rumah. Hidup kembali teratur seperti biasa. Ya, pokoknya semoga Indonesia cepat-cepat selesailah masalah COVID-19 ini. Semoga virus ini tidak menyebar luas lagi ke mana-mana pun. Dan yang sudah terkena COVID-19, semoga lekas sembuh, bisa berkegiatan seperti biasanya lagi. Yang pasti gue percaya semua orang-orang Indonesia kuat, bisa. Yang paling penting sih jangan keluar-keluar dulu, jangan nongkrong di jalan. Tetap jaga diri masing-masing, jaga kesehatan. Lagu ini, lagu yang tadi gue beberapa jam dengar lagu ini, gue sedikit nangis juga. Karena kayak, ya kadang kita memang kalau kerja butuh yang namanya istirahat. Cuman kadangkala ketika istirahat terlalu lama, kita juga kangen yang namanya kerja, itu pasti. Jadi kayak
Duh, gitu. Kenapa sih bisa sampai segininya? Kayak ini salah satu virus yang menurut gue selama gue hidup sangat sangat besar sekali. Ngerti gak sih maksudnya kayak bisa sampai orang nggak boleh keluar rumah itu karena ada virus ini doang. Ya semuanya saya minta buat untuk berdoa bareng-bareng. Jangan keluar-keluar dulu. Kalau misalnya bosan lakuin apapun kegiatan yang kalian sukain, misalnya nonton film, nonton TV, main musik, bikin lagu, masak mungkin, atau nonton Netflix segala macem. Pokoknya gue selalu berdoa setiap malam sebelum tidur, semoga semua ini cepat kembali pulih seperti biasanya. Semoga Indonesia cepat kembali seperti semula. Ini lagu rohani yang salah satu lagu yang okay banget, pas sekali untuk kondisi saat ini. Kalau salah-salah maaf ya. Liriknya apa sih, gue lupa deh. Jadi lupa. Mengerti apa dunia dalam jalan yang kita hadapi. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkan mau sendiri Allah. Allah mengerti, Allah peduli persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah kau sendiri alami. Hey, pokoknya setiap bangun tidur, sebelum tidur selalu berdoa, karena yang pasti selain kitanya sudah berusaha untuk mengakhiri apa masalah yang lagi ada di Indonesia ini, tapi tanpa kita minta pertolongan itu juga enggak apa ya, kayak ada yang kurang. Maksudnya kayak lu berusaha tapi lupa sama yang di atas, bahwa usaha lu sebesar apapun tapi kalau yang di atas enggak berkehendak ya tidak akan jadi apa-apa. Jadi gua ngomong kayak gini, gua bukan seorang yang sangat apa ya, tiap hari baca Alkitab atau misalnya selalu rajin ke gereja, agamais apa segala macam, enggak. Tapi kalau dalam posisi kayak gini, pasti pertama yang kita, yang gue ingat adalah Tuhan. Maksudnya ini kan semua juga cobaan kayak gini kan, apa namanya, kita harus minta pertolongan juga yang di atas, karena apa maksud segala persoalan yang ada di dunia ini semua pasti ada jalan keluarnya. Dan yang bisa membuat semuanya akan baik-baik saja adalah yang di atas. Jadi kangen sekali ayo jalan-jalan. Lihat jalanan tuh sepi tuh kayak wadaw, Jakarta sepi bagaimana gitu. Dan kebetulan gue juga jauh sama bokap juga, bokap di sana. Jadi rasa paniknya lebih apa ya, lebih besar lah gitu maksudnya. Kita nggak tahu kondisi di sana, kita juga yang di rumah hanya bisa ngeliat info di sosial media bagaimana kondisi sekarang gitu ya, gitu deh. Kini aku
Aku percaya tanggal lu. Tiada yang mustahil. Kini aku percaya ada yang mustahil rasamu akan ku rasaku ada. Pada rancangan hatiku ikuti panggilanmu dan setia sampai